Ya guys, kali ini kita mau jalan-jalan untuk pembukaan apa namanya new normalnya. Kita mau main ke beach walk. Oke, jalan dulu. Normal, jalan-jalan pertama ke mall yaitu ke beach walk. Oke. Okay. Aduh. Di penjagaan. Ya. Security-nya lengkap ya. Terima kasih, Pak. Haruskan pakai kode ya untuk masuk ke sini dan kemudian dicek ini orang yang antri untuk pengecekan. Yeah.
kan suasana di Beach Walk ini masih sepi. Emang ada gamenya sudah buka semua, tapi masih sepi. Dan tadi kita semua di sini yang datang itu wajib menggunakan masker. Oke, ini seru. Gara-gara lihat ikan tadi jadi ketinggalan sama rombongan. Kira-kira mereka kemana ya? Katanya mau makan. Oh iya ya, kata atau mereka udah belanja ya? Baiknya kita telepon. Nah, teman-teman, baru aja aku lihat ada pengunjung yang tidak menggunakan masker akan kena teguran. Jadi wajib menggunakan masker. Ternyata, walaupun sudah new normal di Bali, kita tetap waspada ya. Ya, seperti pada umumnya kita semua yang tinggal di Bali, ya, biasanya sebelum pandemi corona ini terjadi, Beach Walk ini selalu penuh dengan para pengunjung, wisatawan asing maupun lokal. Nah, setelah terjadinya corona ini, inilah yang terjadi, cukup lengang ya. Tidak begitu ramai pengunjung. Ya, mungkin bisa dikarenakan ya Bali sebagai tempat wisata untuk wisatawan ya itu berkurang dan kunjungan pun jadi berkurang. Akhirnya sampai di sini ya. Cuma di area inilah kita boleh lepas masker ya. Area untuk merokok. Oke, lihat nih. Merokok, ngobrol sama teman tuh ya. Nah, di area ini kita enggak akan ditegur. Kalau di bawah tadi pasti ditegur. Oke, kita lanjut dulu. Kita mau makan di Pepper Lunch. Jadi sambil nunggu temen datang lagi dari di sini. Oke, nanti kita lanjut lagi deh.
belakang tapi berhadapan sama kaca. Jadi ada sekat kacanya ya. Waktunya kita pindah lokasi dari Bicok, kita mau ke MBG. Kita balik. Kita lagi on the way ke MBG. Guys, kita masuk ke Mall Bali Galeria Shopping Center. Bagaimana kondisi new normal di Mall Bali Galeria? Ikutin terus. Oke. Kita parkir depan aja ya. Ya, akhirnya kita sampai di Mall Bali Galeria. Latih mesin dulu. Sip. Kita masuk dalam. Nah, kalau di sini beda ya. Kita pakai scan code. Cukup. Ya. Yeah.
Sama di Bicok ataupun di Mall Bali Galeria ini sepertinya agak turun ya pengunjungnya. Oke, kita lanjut jalan dulu. Jadi jalan-jalan sekaligus ngemplok. Oke. Nah, biasanya Chatham ini rame ya, yang ngantri. Jadi kalau setiap aku kesini tuh selalu ngantri Chathamnya panjang banget, tapi sekarang sepi. Bagaimana kondisi